KLHK targetkan sebanyak 3.000 pelayanan dokumen AMDAL terpenuhi di tahun ini. Warga Toba bangga bisa terlibat langsung F1 Powerboat 2024. Basnas berikan penghargaan bagi 395 insan zakat di Indonesia. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Kilas Nusantara Kamis 29 Februari pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Lutmila Nastiti. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menargetkan untuk memenuhi pelayanan terhadap 3.000 dokumen analisis dampak lingkungan atau AMDAL pada tahun 2024. Hal itu selaras dengan percepatan laju investasi di tanah air dan penciptaan lapangan kerja. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menggelar sosialisasi terkait integrasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam memenuhi layanan persetujuan lingkungan. Usai kegiatan yang berlangsung di Jakarta Kamis 29 Februari, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Hanif Faisal Nurofik menjelaskan, aspek lingkungan merupakan salah satu fokus dalam persyaratan dasar perizinan berusaha. Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan upaya peningkatan ekosistem investasi di tanah air, sehingga lapangan kerja dapat tercipta dengan luas. Hanif juga menambahkan, berkaitan dengan peningkatan investasi tersebut, pihaknya menargetkan 3.000 dokumen untuk memenuhi pelayanan dokumen analisis dampak lingkungan AMDAL pada tahun 2024, mengingat adanya peningkatan angka pelayanan dokumen yang terbilang signifikan dari tahun ke tahun. 3.000 pelayanan dokumen. Jadi kalau kita lihat di 2020 itu sekitar 68 atau sekian itu, kemudian 2021 meningkat jadi sekitar 100-an sekian, 2022 di angka 200-an sekian, kemudian 2023 itu meningkat tajam. Jadi dari ini 1.300 karena kita menambahi segala hal yang diperlukan termasuk rekrutmen tenaga baru, pembagian penanggung jawab materi ya Bu. Ya itu PJM, kemudian penajaman yang lain. Ia menambahkan saat ini dokumen yang terdata berjumlah sekitar 6.000 dan sebanyak 3.000 ditargetkan selesai pada tahun 2024. Ia pun meminta adanya penyederhanaan dari berbagai unit kegiatan untuk mendorong pencapaian target tersebut. Sebelumnya langkah penyederhanaan proses dan aplikasi layanan dokumen juga telah diterapkan KLHK melalui sistem informasi persetujuan lingkungan hidup AMDALnet. Untuk pengusaha swasta serta sistem geospasial SIGAP untuk pelaku usaha rakyat. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Kantor Berita Antara mewartakan. Kemudian beralih ke Toba, Sumatera Utara, warga setempat merasa bangga dapat terlibat langsung dalam gelaran internasional F1 Powerboat 2024 yang akan digelar 2 hingga 4 Maret. Kejuaraan dunia perahu motor cepat F1 Powerboat 2024 Danau Toba di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada 2 hingga 3 Maret bukan hanya menjadi ajang adu cepat untuk pembalap dunia, tetapi juga memberikan kesempatan emas bagi masyarakat setempat untuk terlibat langsung dalam event internasional. Direktur Integrasi dan Portofolio InJourney Aviation Services, Denny Primada Taharsyah, di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Kamis 29 Februari mengungkapkan, antusiasme masyarakat sekitar dalam menyukseskan F1 Powerboat 2024 sangat luar biasa. Masyarakat lokal dilibatkan dalam berbagai peran, mulai dari penyedia makanan, pendamping tim, penjaga kebersihan venue, hingga pengurus logistik para pembalap. Menurut Dani, keterlibatan aktif masyarakat sekitar memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk berkembang dan mengeksplorasi potensi mereka. Jadi itu bagus juga untuk bisa kita mendorong anak muda ya, yang punya potensi yang bisa kita rekrut juga ya, untuk
nanti bisa saja kalau bagus juga di event yang lain ya. Misalnya nanti kalau in Juni kan juga ada event MotoGP misalnya di Lombok juga bisa kita nanti gunakan. Jadi memang sangat suportif lah. Salah satu warga asli Balige yang terlibat langsung adalah Calvin Siahaan. Sejak tahun lalu, Calvin telah menjadi bagian dari gelaran F1 Powerboat. Kali ini, dia bahkan memiliki tugas istimewa sebagai Liaison Officer atau LO untuk tim Binh Dinh Vietnam. Pasti ada pengalaman baru lah, bisa mendampingi orang-orang luar negeri ke tanah sendiri. Apalagi kemarin saya juga udah ada di Aqua Bike dan mendampingi tim Prancis juga, pasti bangga dan senang. Dengan dukungan penuh dari masyarakat lokal, F1 Powerboat di Danau Toba bukan hanya sekedar event olahraga, melainkan juga momentum untuk mempererat tali persaudaraan antar budaya dan mendorong generasi muda untuk berani mewujudkan peran yang lebih besar. Dari Balige Kabupaten Toba, Muhammad Ramdan, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Badan Amil Zakat Nasional Basnas memberikan penghargaan bagi 395 insan zakat di seluruh Indonesia dalam acara bertajuk Basnas Awards 2024 di Jakarta. Acara tersebut sekaligus menjadi agenda penutup dari rangkaian peringatan HUT Basnas ke-23. Badan Amil Zakat Nasional Basnas, Kamis 29 Februari menggelar acara penyerahan penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada individu atau lembaga yang berkontribusi pada aktivitas zakat di Indonesia. Penghargaan yang dikemas dalam acara bertajuk Basnas Awards 2024 itu diramaikan dengan pemberian award kepada sebanyak 395 insan zakat yang mencatatkan kontribusi positif selama satu tahun terakhir. Ketua Basnas Nur Ahmad mengatakan, lembaga yang ia pimpin menorehkan tren positif dengan mencatatkan kenaikan zakat dan infak sebesar 30%. Oleh sebab itu, Basnas kembali menggelar acara penghargaan untuk memberikan apresiasi kepada pihak-pihak terkait. Pertama mulai dari Lifetime Achievement Basnas Award, yaitu untuk Bapak Presiden Republik Indonesia dan untuk Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian berikutnya kepada lembaga-lembaga, termasuk lembaga internasional, dan juga kepada Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta Basnas daerah seluruh Indonesia. Dalam agenda Basnas Awards 2024, turut disinggung mengenai komitmen Indonesia dalam pemberian dukungan dan bantuan bagi warga Palestina di Gaza. Bahkan, Basnas turut mengundang Duta Besar Mesir di Indonesia dan organisasi bantuan Mesir yang menjadi rekanan Basnas dalam menyalurkan bantuan logistik ke Gaza. Selain itu, turut pula hadir Menteri Agama RI Yakut Holil Komas, Ketua Majelis Ulama Indonesia, hingga pejabat daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati dari berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Roy Rosa Bahtiar, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ikuti terus berita terkini lainnya melalui portal antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan akun media sosial kami. Kilas Nusantara kembali esok di jam yang sama pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat.